Kak Bila, Kak Bila ni ha. Dia orang bagi. So bagi ni? Tak tahu. Oh, okey. Okey lagi. Cara meningkatkan kualiti hidup pada musim PKP. Saya akan mengupaskan 5 langkah bagi meningkatkan kualiti hidup pada musim PKP. Yang pertama adalah bersenam bersama keluarga. Seperti yang kita sudah sedia maklum, kita tidak dapat keluar daripada kawasan kediaman kita. Oleh itu, bersenam bersama keluarga adalah cara yang terbaik. Dengan bersenam, kita dapat gaya hidup yang sihat serta terhindar daripada sebarang penyakit yang berbahaya. Kedua pula adalah kita seharusnya menggunakan masa PKP ini untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebelum musim COVID, kebanyakan masyarakat pada hari ini lebih sibuk dengan urusan kerja dan juga kehidupan seharian yang lain. Jadi mereka tidak dapat mendalami ilmu agama walaupun sudah meningkat usianya. Jadi tidak salahlah jika kita menggunakan masa PKP ini untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan juga meningkatkan keimanan diri kita. Langkah yang ketiga adalah kita boleh menggunakan masa yang ada pada musim PKP ini dengan menambahkan ilmu pengetahuan. Tidak semestinya hanya pelajar sahaja yang harus menuntut ilmu, malahan semua peringkat umur juga harus menggunakan masa yang ada dengan memperbanyakkan membaca buku. Dengan membaca buku ataupun menuntut segala ilmu melalui apa sahaja cara yang kita boleh adalah salah satu cara yang boleh meningkatkan kualiti hidup kita. Okey, bergerak ke langkah keempat. Langkah keempat adalah di mana kita mengisi masa lapang dengan membantu suri rumah iaitu ibu kita untuk melakukan kerja rumah. Jika dibandingkan pada musim PKP dan juga satu zaman sebelum adanya virus ini, kita dapat lihat hanya suri rumah sahaja yang terkontang-kanting dalam menguruskan rumah tangga. Jadi gunakanlah masa yang ada sekarang ini untuk kita meringankan beban ibu kita. Dan yang terakhir sekali adalah langkah yang kelima, iaitu kita sebagai seorang individu haruslah bertanggungjawab dalam menguruskan waktu kita, menguruskan masa yang kita ada. Sesungguhnya masa itulah sesuatu yang bernilai, yang nilainya tidak tertanding dengan emas. Jadi boleh dikatakan di sini bahawa musim PKP ini musim di mana kita hanya banyak mengisi masa di rumah, kita harus menggunakan masa ini sebaik-baiknya. Hal ini demikian kerana walaupun kita berada di satu musim yang agak menakutkan, yang agak menggugat kesihatan, namun kita harus meneruskan kehidupan dengan perkara yang baik. Okey, sekian, terima kasih.